si White dulu deh biar kalian bisa lihat ya. Wih, kayak di luar negeri ya sih. Sun Gokong. Sun Gokong ya. Ini apa mural-muralnya cakep-cakep loh. Bagus lagi nih. Ini spot bagus buat foto deh. Tuh. Ya. Ada mau foto-foto. Kita nggak perlu ke Surabaya nih buat ke Grande Zang Randi karena sekarang sudah ada di Kedai City Kelapa Gading. Ya. Wih, ini nasi campur asan. Pontianak ya, Pi? Iya. Bakal buka di sini juga. Kuetil sapi Medan Aikap, wih deh. Ini makanan-makanan enak, pada ngumpul sini ada bakmi kepiting Pontianak. Gak usah ke Pontianak. Tuh. Satu. Tunggu ya, satu, dua, tiga. Sip. Oke, pecinta jalan-jalan Indonesia kembali channel Mobisan. Untuk seksi apa ya? Kita jalan-jalan ya sekarang. Ya kita lagi ada di Sadayu City. Ya, ternyata nemuin tempat lebih bagus banget ya tuh. Kalian pikir gue lagi di Shanghai kan? Ya, ini kayak Shanghai ya. Jadi mereka Sadayu City di Kelapa Gading bikin Old Shanghai namanya. Tadi gue lihat di jalanan ada papannya, jadi gue mampirin, gue pengen lihat seperti apa ya. Ternyata mereka masih lagi tahap proses pengerjaan ya. Tapi kita udah bisa boleh lihat dalamnya. Jadi buat kalian yang mau nanti datang ke sini sudah ada gambaran seperti apa tempatnya. Ini bagus banget ya, ini gue putar tuh. Ya, jadi suasananya benar-benar cakep banget nih, kayak kita lagi di Taiwan apa di mana gitu. Ya. Belum pernah ke Taiwan sih ya. Kata ini namanya Old Shanghai. Ini depannya ya. Sudah di depan udah ada restoran Yakun Yatos. Jadi ke sana juga, ini luasnya 7.000 meter, kurang lebih 7 meter persegi. Jadi nanti kondisinya sama seperti kayak di Pancoran Peak. Ya, ada tempat spot buat foto-foto, ya dan ada. Cakep banget ya. Jadi kalian bisa datang mampir ke sini untuk foto-foto. Tapi mau foto di sini nggak tuh? Hah? Boleh pada foto-foto tuh. Ini cakep sih, utamanya sih di sini nih. Ini pagoda ini. Cakep banget kan tuh pagodanya kan. Nah, jadi mohon maklum masih banyak orang kerja karena mereka lagi ngejar soft opening di tanggal 27 Mei. Oh ya, buat informasi ya, di sini pet friendly. Jadi kalian boleh bawa anjing kalian jalan-jalan ke sini. Sambil foto-foto, sambil makan-makan, ngopi-ngopi. Wih, ada Zang Randi. Zang Randi yang es krim legend tuh. Kita nggak perlu ke Surabaya nih buat ke Grande Zang Randi. Karena sekarang sudah ada di Kedai City Kelapa Gading. Ya. Nanti kalau udah buka, kita ke sini. Ya. Ya, jadi banyak food court juga ya, bukan banyak food court, ada banyak stand makanan tuh, ada somai babi. Somai babi Yohana sejak tahun 1983. Ya mereka banyak sekali spot-spot untuk kita foto-foto tuh, ini ya proses pengerjaannya ya. Nih, jadi ada stand tuh, ada gudeg ya, macem-macem tuh. Mereka lagi proses terus, lagi uber terus, jadi mohon maklum kalau ada masih banyak tenaga kerja. Ini apa ini? Ini tempat apa? Halo. Hah? Ini pasti restoran gede. Kalau yang ini pasti restoran gede. Nanti kita jalan-jalan ya. Jadi ya yang di Jakarta Utara udah nggak usah ke Pancoran lagi. Ya. Sejalan-jalan ke sini apa yang dipanggil? Sun Gokong. Sun Gokong ya. Ini apa mural-muralnya cakep-cakep loh. Ada Sun Gokong tuh. Ada Pad Kai. Ini biksu siapa yang namanya? Aku nggak ngerti. Nah, ini siapa? Coba di kolom komentar. Ini siapa ini? Yang gua tahu cuma Sun Gokong sama Pad Kai. Ya. Tuh lihat tuh. Jadi nuansanya Shanghai ya. Cakep banget ya. Kayaknya makin malam makin bagus ya. Ya, jadi hari ini dinyalain biar kita bisa lihat
nuansa malam. Oh, ini Xiao Lago. Xiao Lago bakal buka di sini nih. Kita mau lihat, awas hati-hati, masih banyak paku-paku. Jadi di sini ada danau buatannya mengelilingi. Ini nih istana apa ini namanya nih? Nanti katanya bisa naik ke atas, bisa buat foto-foto. Kita lihat lagi. Lamian. Kan ada Lamian. Iya. Lamian Palace. Ya. Ada Imperial Kitchen and Dim Sum. Ini ada Kampung Bali nasi pedas. Cool. Banyak makanan kesukaan aku, Pi. Iya. Ini souvenir apa? Oh, souvenir lokal. Jadi ada jual souvenir juga. Singkatan. Lihat ya. Ini kopi tiam nih. Wah. Nuansa-nuansa kopi tiam. Itu apa lagi? Kita lihat sini ada Konnichiwa. Kopi Konnichiwa. Ada My Kopi. Oh. Konnichiwa. Dari kopi ada, ini nasi campur asam. Pontianak ya, Pi? Iya. Bakal buka di sini juga. Ini babi panggang TGR 99 tuh. Wah, yang suka perbabian mesti mampir sini. Mama Ros cold press. Apa itu Mama Ros cold press? Jus kah? Mungkin. Ini supermarket barang-barang import kayaknya tuh. Mereka lagi loading barang. Ya. Barang-barang itu ya, barang-barang apa namanya? Luar. Import ya, barang-barang luar. Makanan-makanan gitu. Cendol, ini lentera-lentera. Mana cendol? Ada cendol suka jadi. Ya, ini cakep banget nih, lihat nih. Wih. Peripera, feel good with peripera. What ini is peripera? Aku nggak tahu peripera itu apa. Feel good with peripera. Ini apa, payung-payungan lentera-lentera. Ada kue tiaw sapi Aboy. Kue tiaw sapi Medan Aikap. Ini makanan-makanan enak. Pada ngumpul sini ada bami kepiting Pontianak. Gak usah ke Pontianak. Tuh. Bami kepiting Pontianak. Wah, bami kepiting. Iya. Ini pasti cakep banget nih kalau malam ini. Mungkin dia nyalain lampu. Ada lampu-lampunya. Ya, di sini. Ini pusatnya tuh, lihat tuh. Indah banget ya. Paper craft. Kayak ada lorong begitu deh, nuansanya. MKB, mie kangkung berkat. Ya, pasti babi. Apa tuh Ichinogami paper craft expert? Barang kerajinan tangan kali ya? Ini ada iga babi Ajung. Wah, ini mah surganya. Perbabian lah. Ya, mesti datang ini sini. Nasi Tim Pejagalan. Ini pasti nasi timnya udah old, tua-tua juga tuh, ya. Dia kayak di model ruko ya tuh. Ya, model ruko tua. Beneran, makanya dibilang old Shanghai. Apa ini selfie time? Apa ini selfie time? Mungkin minuman kali ya. Kita mesti tunggu dia jadi dulu, tunggu dia buka. Ya, ada kopi estaki. Gelato, ada gelato tuh. Ah, ada kopi gelato. Kopi estaki tuh sejak 1972 tuh. Ini apa ini? Es kacang hijau. Oh, ini kacang hijau kayak begini nih. Bapak goreng tuh. Ya, bapak goreng cungki, cungki. Wah, ini pasti enak. Ini lagi bagus lagi nih. Ini spot bagus buat foto, lihat. Tuh. Ya. Ada mau foto-foto. Katanya ada perahu di tengah. Dia sediain perahu buat kalian foto. Wah, tuh lihat kalau di sini, lihat dari sini cakep banget. Deh. Gua kasih white dulu deh biar kalian bisa lihat ya. Nah. Wih, kayak di luar negeri ya sih. Mantep banget ya. Jadi di sini ada spot
untuk foto-foto ya. Nah, lihat tuh di sana tuh ada perahu tuh. Lihat kan nggak perahunya tuh. Nah, tuh ada perahu tuh. Jadi bisa foto tuh di perahu itu. Itu perahu nggak ngambang, dimatiin. Oh. Sengaja buat spot foto. Oh gitu. Jadi penggila foto-foto buat Instagram ya, kalian bisa mampir ke Sedayu City Old Shanghai sambil menikmati kuliner perbabian. Jangan lupa bawa anjing kalian ya. Anjing kalian bisa kalian jalan-jalan, cuman ingat ya, mesti bertanggung jawab supaya kita nggak bikin mereka kapok. Kalau mereka kapok, nanti kita nggak boleh bawa anjing kita buat jalan-jalan lagi ya. Ya kita semoga cepet jadi supaya bisa dinikmati. Ya, kamu main babi di sini? Mau lah. Foto di situ, tim foto. Hah? Udah, oke. Cekrek-cekrek. Ini di sini. Coba kamu berdiri di tengah itu. Hah? Di danau. Mana boleh? Hah? Boleh kah? Boleh. Cakep banget liat. Lihat tuh, cakep banget ya. Satu. Tunggu ya, satu, dua, tiga. Sip. Oke, semoga vlog ini bermanfaat. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe ya. Kalau udah jadi, yang mau ngajak mau makan babi di sini ya, siapa tahu ada yang restoran yang pengen di vlogin ya. Jangan sungkan-sungkan untuk kontak via IG at Bobisan ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.